guys, kembali lagi bersama saya di Ayub Design Grafis. Oke, di sini channelnya para desainer, para freelancer, semua yang hebat-hebat, guys. Oke, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat tulisan yang melengkung, guys. Bahkan yang bulat bisa, guys, teman-teman. Jadi, dulu saya juga pernah bertanya-tanya dan saya mulai belajar, akhirnya saya bisa. Jadi, saya yakin teman-teman yang masih bilang susah, masih bilang, "Kak, saya kurang mengerti." Pasti dengan nonton video ini teman-teman bisa mengerti. Oke? Okay? Untuk teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu guys. Subscribe dulu, subscribe sekarang, subscribe. Saya tunggu. 1, 2, 3. Oke? Okay? Sudah subscribe? Oke. Okay. Kalau sudah subscribe, langsung saja kita ke videonya. Semua, buka komputernya ya, buka laptopnya masing-masing biar lebih aman ya. Biar lebih bagus. Oke, okay. Sekarang saya sudah membuat ukuran kanvanya. Biar lebih bagus, seperti biasa, kita buat background-nya dulu. Kita buat background dulu, guys. Oke. Background-nya kasih warna biru aja. Oke. Ini kurang bagus ya. Yang terang biar bagus. Oke, mungkin segini. Oke, sekarang caranya yang pertama teman-teman menggunakan di bagian rectangle, cuman teman-teman pakai yang ellipse tool atau teman-teman bisa langsung tekan shortcut L. Itu langsung pindah ke ellipse tool. Ellipse tool ini kalau di kamera saya di laptop mungkin nggak kerekam ya. Di laptop nggak kerekam, tapi nanti saya akan munculkan gambarnya bagaimana ellipse tool itu. Di sini teman-teman bisa lihat gambarnya yang ini gambarnya guys. Nah itu, jadi ellipse tool teman-teman bisa langsung klik aja yang bulat itu, klik terus teman-teman bulat sambil tekan shift ya teman-teman, untuk membuat bundaran bulatannya, lingkarannya teman-teman harus langsung tekan shift untuk langsung membuat lingkarannya. Biar apa? Agar ukuran lingkarannya itu proporsional. Ini kita ubah warnanya dulu ya teman-teman, warna lingkarannya biar kentara. Kita hapus tengahnya. Oke, setelah lingkarannya sudah jadi, teman-teman pergi ke teks. Teman-teman pergi ke teks di sini, atau ya di sini, atau teman-teman langsung tekan T juga bisa. Ke teks terus teman-teman pilih yang tulisannya type on a P tool. Oke, okay. Sekali lagi yang tulisannya type on AP tool. Teman-teman klik aja langsung. Klik. Setelah teman-teman klik, kursornya akan berubah seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Ada kayak seperti ada ekor-ekornya begitu ya guys. Ada ekor-ekornya. Atau apa namanya ya. Ya, seperti begitu. Teman-teman langsung klik aja di bundarannya, di bulatannya. Ya, jadi akan jadi seperti itu. Teman-teman tulis apa yang teman-teman mau tulis. Di sini saya akan tulis. Evata Design Grafis. Ini nama ini saya guys. Nah teman-teman, saya ganti warnanya dulu agar teksnya bisa kentara. Saya ganti warna kuning. Oke. Teksnya sudah seperti ini. Jika kurang besar teman-teman juga bisa tambah di sini ya. Di sini teman-teman ada size font. Bisa dikecilkan juga kalau kebesaran. Seperti ini. Jadi teman-teman bisa atur sendiri. Teman-teman mau ukuran font yang sebesarnya seperti apa. Oke, seperti ini. Teman-teman bisa atur. Dan ini juga bisa dipindah-pindah teman-teman. Teman-teman bisa pindah-pindah. Seperti ini. Ini bisa ditarik. Nah. Oke. Setelah seperti ini, kalau teman-teman mau bulat mau buat untuk di bawahnya lagi, teman-teman bisa langsung copy aja, tekan tombol Alt sampai kursornya berbentuk ada tanda plus, tinggal di sorong begini, terus teman-teman putar seperti ini, oke, teman-teman tinggal masukin di sini aja.
Oke, jadi teksnya seperti ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini terserah teman-teman juga bisa atur, bisa lebih bulat lagi. Ini saya sengaja buatnya tidak terlalu bulat, memang sengaja seperti ini. Ini kalau kebesaran teman-teman juga bisa kecilkan. Ini bentar, ini layarnya kita apa? Layarnya kita kunci dulu biar nggak bergerak-bergerak. Kita kunci layarnya dulu. Terus ini kita kecilkan. Oke, jadi begitu cara untuk membuat teks melingkar. Jadi ini saya buat seperti ini. Jadi seperti itu guys, cara untuk membuat teks melingkar. Semoga dengan video ini teman-teman yang belum mengerti membuat teks melingkar bisa langsung mengerti. Jika ada yang masih bingung, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Oke? Kalau begitu, bagi kalian yang sudah, jika kalian suka dengan video ini, kalian langsung like video ini. Sekarang like. Tapi kalau teman-teman mau berlangganan, teman-teman juga bisa langsung subscribe di bawah guys. Oke? Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sukses. Jangan pernah berhenti berkarya. Thank you. See you.